Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina wa qudwatina Muhammadin. Salawatullah wa salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Unjuk dateng para kiai, ibu nyai, wabil khusus ingkang sampun rawuh wonten mriki Kiai Saifullah Maksum, Ketua CKH Pusat, CKH NU Pusat ingkang keroyo-royo mudhi mriki dan sambutannya luar biasa. Romo Kiai Dr. Ali Imron, Ketua JGH Jawa Tengah, ingkang kawula banggakan, Sahibul Karomah wal Barokah, Kiai Ma'ruf Islamuddin. Niki kanca dangu tapi kanca beliau sepuh kula nom. Ingkang kawula hormati Sahibul Ma'had wa Khatimul Ma'had wa Muassisul Ma'had, Kiai Muradi sebagai nopo niki penyokong nopo niki penyumbang totalitas tempat maupun segala-galanya, hanya JGH ini nambah sidik-sidik. Insyaallah berkah, amin Allahumma amin. Romo Yai Batikun, nah tak sebut kabeh gak situ kok ngaji niku. Pun sedaya ingkang pinarak, para kiai sedaya bunyai ingkang kawula hormati, mugi-mugi panjang umur sedaya, amin Allahumma. Keturunane kuatah dadi kiai kabeh, amin Allahumma. Insyaallah 5 menit mawon nanti badhe niku Yai Ma'ruf sing serius nggih. Niki kula pake suara kenceng mergo jenengan wis ngantuk. Niki pun jam setengah kali. Dilungkas bubar. Sepakat kula gangsal menit mawon nggih. Alhamdulillah mbon ye. Lebihnya nanti Yai Ma'ruf 1 jam setengah kula 5 menit. Hafidin hafidot hafidakumullah. Kula niku mboten wani rahimakumullah. Niki nak wis sedhi rahimakumullah iki insyaallah wis cedhak. Mula nek gone kitab-kitab kitab-kitab kuning nak jenengan ngaji mesti rahimahumullah, artinya almarhum. Lah nak jenengan kula rahimahumullah rahimakumullah berarti almarhum. Nyambung nggih. Niki para kiai niku kudu rada iso bedake sithik bahasa Arab tapi ngeri. Lah nak biasane kiai-kiai iki ngrapatek teliti bahasa Arabe. Ingkang kula hormati Romo Kiai Haji Dr. Ali Imron rahimahullah. Masya Allah. Mula kula pake kula niki etok-etoke rada suwe 17 tahun teng Mesir. Dadi rada roh gayane wong Arab. Lah nek wong Indonesia anggar sithik-sithik kiai rahimahullah rahimahullah. Meh mati kabeh. Hafidhakumullah hafidin hafidat hafidhakumullah, amin Allahumma amin. Dirawuh engko kula hormati, kula niki nak ndelok kaya ora-ora maksar ijo kabeh ini. Kula eling nalika ceritane Sayyidina Abu Bakar ketika perang Yamamah nitu ada qatlul murtaddin. Niki muka dimasih ya sedilu ya muka dimanggih muka dimanggih pengajiannya 5 menit ya. Seneng dawa keras suwe lho ana sing cerdas men wis jam 2 siang lho ya cek guyu ngene iki lho. Abu Bakar niku sedih ketika ada perang qatlul Yamamah mergo para kufat sing diutus merangi orang-orang murtad nalika ana Musailamah al-Kadzab iku para hafidin kepundhut 70 sahabat kepundhut. Abu Bakar bingung. Kemudian
para sahabat yang apal Quran, qurra, innama utilqal qurra, kalau kita melihat Tarikhun Nubala, qurra iku wong sing apal Quran, paham isine, ngerti maknane lan nglakoni. Niki wis kabeh kudu rumiyin. Niku zaman sahabat. Innama utliqal qurra ngantek sak zaman Imam Syafi'i, al qurra al mujtahid mutlak. Hum hafidunal Quran, hamilul Quran. Hamil iku apal, iso nulis, paham, nglakoni. Iku qurra. Lah, waktu itu maka Zaid bin Sabit matur kepada Abu Bakar, ya Abu Bakr, qad qutila sab'ina qurra'an, telah mati di medan perang 70 pasukan yang dikirim hafal Quran kabeh. Sahabat, iki kok Quran teh. Wong sahabat iki piro sing hafal Quran totalitas 30 juz maksudnya. Nah sing terima juz amma juz 30 karo juz 30 kan beda ya. 30 juz kali juz 30. Gen kulon ku ana sing hafal juz 30. Mboten hafal 30 juz. Lah kan benten. Zaman itu sahabat ada yang apal sak pirang-pirang ayat, ono sing apal separuh, setengah-setengah, sing apal total 30 juz iku mboten kathah. Lu kok 70 kepundhut? Karena gara-gara diperintah perang untuk qatlul murtadina fil Yamamah, merangi wong-wong sing murtad gara-gara ada nabi baru Musailamah al-Kadzab. Lah saiki terus kemudian Abu Bakar dibisiki oleh Zaid bin Sabit, ya Abu Bakr, qad qutila sab'ina qurra'an, kemudian dikatakan apa, hala ayaktubunal qur'ana ala mushafin, mbok ditulislah Qur'anku dalam bentuk mushaf, mergo nak trimo dihafal tok nak kepundhut kiyaine lah ilang Qur'ane. Iki nak upamane iki berondong rut gar kabeh, insyaallah tamat Qur'an tek kabeh iki, karena software-nya ini Qur'an kabeh. Ana basa masa elguyon. HP iku nak nduk Qur'ane iku nak digonang WC iku goso apa ora? HP ini jenengan ana Qur'ane. Jenengan nak mlebu WC jenengan patene opo sik urip? Itu teng software. Jadi itu bukan mushaf. Nak mushaf ya kertas ada tulisannya dan abadi. Tapi nak software iku ana tapi ra ana. Jadi piye to gambare ana ra ana? Ada tapi enggak ada. Ada tapi gak wujud, wujud tapi gak wujud, gak ketok gak ono, tapi nak diinginkan ono. Mula nak nyekel HP batal nduk WC pun oleh, mergo itu bukan muskat tapi software, ada nilai di sananya. Lah sami kalian jenengan, nah bapak-bapak arep nyekel bojone sing hafidhah, lah nek gak wudu lak haram kok. Koe mau Quran arep nikel bojone, wis batal. Angel kabeh malah. Mergo apalan Qur'ane panjenengan teng software, teng ati, teng akal. Mboten tegene muskap, panjenengan mboten muskap tapi adalah orang-orang yang memiliki software Al-Qur'an dan kapan dipanggil Al-Qur'an akan muncul. Makanya kel bojone iku mboten haram nek gak wudu mergo Qur'ane teng software. Sami kalau teng HP. Kulo ningali panjenengan sedoyo, masya Allah, ini tidak seperti paniknya Abu Bakar ketika Al-Quran sudah hanyut semuanya, dan ini insya Allah hanya Jawa Tengah, dan ini mungkin hanya seperberapa ke Imran ini, mungkin sepertiga mungkin ya, sing gelem berangkat ya 5%, artinya hafidul Quran sekuatah sing boten ngangge seragam. Tapi kulo pesen, Quran itu mulio. Mula nak nggo klambi sing apik berpenampilan kados ngene iki kan keren-keren iki CKH. Jadi rego Quran iku mulya. Mula ketoke kudune berpenampilan mulya aja klemprek. Kapitul Quran kok nyuwun sewu. Yo berpenampilan ngono lah. Niki kula cerita sik. Engko anu mengke pengajiane mengke. Lho sak kenane wong kiai dadakan wae. Kula niku nate dados pendamping Pak Menteri Pendidikan Nasional sing paling NU. Wes pokoke sing paling NU aja sebut jeneng kok ketok.
Menteri Pendidikan Nasional sing paling NO pada zaman kita itu tidak ke Mesir, kemudian memikirkan pendidikan Indonesia. Pendidikan kok morat-marit, gak jelas agar ganti menteri, gonta-ganti terus. Apalagi kalau ganti menteri, menterinya itu senengnya online. Mesti pendidikan ojol lah malah. Mesti pendidikan online nanti. Itu kamu ngangel kabeh. Jejak digital. Wis kula cerita mawon. Ceritane pendek. Beliau itu saking memikirkan bagaimana pendidikan di Indonesia tidak selalu berubah, karena sesungguhnya pesantren itu sudah ada sejak sebelum Indonesia Raya ada. Kemudian umroh di Rodoh, sang nangis matur Allah, ya Allah, karena beliau jadi menteri anyaran. Iki apa sing akan saya sajikan untuk Indonesia agar supaya bangsa Indonesia pendidikannya itu mapan bagus. Pada tahun 2011 itu beliau umroh, kemudian mampir Mesir kepengen suan dengan Grand Sheikh Al Azhar. Kulo pas niku sedang program 2010 mengkondur, berarti 2006 ya apa 2007. Zamannya menteri NO paling NO lah weh. Pes niku. Kemudian saya dampingi ke Al Azhar karena saya dapat perintah dari duta besar dampingi. Saya itu Roe Suryah PCINU Mesir. Jadi kon dampingi pejabat sing NU ne kental ketemu. Dan kebetulan kula nggih tengene pegawai kantor kedutaan besar Republik Indonesia, kula dampingi kepanggih Grand Sheikh. Saya tanya, "Pak Menteri, apa yang akan diaturkan?" "Saya ingin masalah pendidikan, Pak Fadolan." "Oh nggih." Jadi penerjemah takok sik, takok bocoran ya Ma'ruf. Begitu tangklet, ya Syekh, bahasa Arab, kami ini punya pendidikan di Indonesia tapi mohon diberikan pengarahan pendidikan yang terbaik untuk negeri kami. Kalau terjemahkan bahasa Arab, maka Grand Syekh mengendikan pakai bahasa Arab, kalau terjemahkan pakai bahasa Indonesia pun berjalan. Pertanyaan itu dijawab oleh Grand Syekh, apakah negerimu ada pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi? Itu Grand Sheikh kewis apal, tapi edok-edok takok ngeledek mawon kan. Oh ada pendidikan apa? Ya TK kemudian SD, SMP. Oh ya podo dengan di Mesir. Setelah sampai SMA ditanya, nak wis sekolah SMA iku pirang tahun? Dari SD, SMP, SMA 6 tambah 6 pinten? Rolas tahun. Ditanya, nak tamat SMA sekolah rolas tahun iso dadi opo? Jawabnya Pak Menteri, wah ya belum bisa jadi apa-apa Syekh, paling-paling iso dadi tukang parkir. Tamatan SMA bu, nyuwun sewu, jualan bakso tamatan SMA. Kemudian, oh gitu, sekolah rolas tahun trimo? Iya. Terus habis itu apa? Kuliah berapa tahun? 4 tahun sarjana S1. Engko tamatan iso apa? Yo paling-paling tukang ketik no kantor. Sekolah rolas tahun plus 4 tahun trimo tukang ketik. Golei huruf 18 sekolah suwe men. Ama Grand Sheikh itu diguyu. Terakhir dibalikke. Wis. Nggonmu ana pondok pesantren sing mempelajari Quran apa ora? Oh, kafir. Waki. Iki ngledek iki. Saya Azhar tuh ngledek. Guyoni tok. Pirang tahun ngapalke Quran? Ya 2 tahun, ada yang 4 tahun. Ya, yang cepet 2 tahun. Oh, wah. Diambil kesimpulan 2 tahun sampai 3 tahun. Tamatan dari pesantren itu iso apa? Iku langsung dibuka. Oh, luar biasa. Gak mungkin jadi tukang parkir, gak mungkin jadi minimal jadi imam musola dan masjid. Loh itu kata Mas Syekh Azhar, itu yang bener. Negaramu yang itu yang kurang. Gak ngurmati Quran. Berkodoh Al Azhar itu cah cili-cili apal Quran kabeh. Cili-cili SD apal Quran kabeh. Ngoteko perguruan tinggi apalkan.
kula niku mlebu Al-Azhar wis umat umure 24 wis kelewatan wis kemeng kabeh kepengin nikah. Dikon ngapalke Quran buyar kabeh. Terus kula ngapalke Quran kangge lungguhke konsentrasine nang calon bojo ae. Mergo calon bojone nang Indonesia. Wis akhire kula numpak bis. Angger awet halte pertama nyekel Quran mojok linggih paling pojok mburi ama komsari apa kondikturku. Ini sudah sampai terakhir nih. Enggak apa-apa, saya balik lagi. Bayar lagi. Iya, enggak apa-apa. Saya itu kepengin ngapalkan Quran, tapi ora didelok wong. Koncone dhewe maksude, tapi didelok wong akeh kan aman-aman aja karena suasana nyaman, enggak peduli gitu loh. Tapi nek Mesir itu bis enak. Nek gone bis ke selawatan karo Quran sing disetel. Ora kaya nek kene campur sari, mlebu bis kemeng. Nah, jadi milio masyarakat Indonesia dulu itu ada yang belum kerumat Qurannya karena Quran itu hudan warahmatan wasyifaan lima bisudur. Kula tak ngutip sing rahmat mawon. Rahmat niki ora trimo kanggo sing apal Quran. Lah nek niki trimo kanggo sing apal Quran tok, maka saran dari Bapak Ketua JPH Pusat, JKH Pusat, harus ada amal soleh untuk kepada negara. Maka JKH ini harus ada sesuatu pengabdian kepada bangsa kita, jangan hanya soleh linapsihi. Kula boten badhe ceramah kapan panjenengan iki wis apal Quran, hamilul Quran, hafidul Quran, insyaallah awak dhewe wis selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Tapi tonggo teparo anake wong-wong iki lho. Negara kita ini lho. Yang pun disampaikan para mubalig semuanya bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ini kalau rahmatan, ini Al-Qur'an bisa jadi rahmat, maka kita harus mewujudkan agar supaya bisa merubah pendidikan anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini masya Allah, kulo ngantek teng bodohe kulo damel program apal Quran 6 bulan. Wis jenengan ora usah mikir, kok iso aku ngerong tahun ora barbar ngono. 6 bulan bar rampung, trimo untuk semaan tok, tasmik tok, murojaah tambah waktu neh. Sing penting rampung kan? Urusan rampung iku lho sing angel. Suwi ngono anger urung ngantek bar wong tuane teko nang nyuwun sewu Pak Yai, iki mun ditakokke kare tanggane niki. Lurung bar korane lho. Rabekno rasida 6 bulan iku rampung. Kenapa? Ini karena anak-anak kita itu zaman dulu kiai-kiai iki kon mondok 15 tahun kuat, 14 tahun kuat, 10 tahun kuat. Saiki bocah kon mondok 5 tahun insyaallah kangelan wis. Gelem mondok wis untung. Apa meneh ngantek pakai tahun masyaallah. Maka metode dan cara tadi sekalipun dengan online dan lain-lain itu metode untuk pendekatan dan memudahkan, tapi talaqqi dengan para asatid, dengan para kiai harus karena itu urusan sanad. Kalau tidak ada sanad dengan kiainya insyaallah tidak ada artinya itu. Terima apal toh. Ini kalau di dalam ta'limul muta'alim ma wasola man wasola, orang itu sampai tapi tidak sampai. Orang itu belajar sampai dapat ijazah, sampai dapat dia apal Quran, tapi tidak sampai. Ma wasola man wasola. Kata Imam Az-Zarnuji, banyak orang di akhir zaman tolabul ilmi entuk ilmu, tapi ora teko tujuane ilmu. Ora entuk ilmu sing berkah manfaat. Apa artinya terima ilmu? Kalau gitu kan cukup dipelajari perpustakaan, tidak harus mondok dengan kiai. Kalau dengan kiai harus dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Kulo titip panjenengan ada di wilayah masing-masing, punya pesantren masing-masing, bisa ngayomi desa, kelurahan, kecamatan masing-masing. Moga-moga dari Jawa Tengah ini melakukan perubahan untuk perbaikan negara kita Republik Indonesia yang kali ini tidak sedang baik-baik saja. Moga-moga kita semuanya menjadi pelopor ya. Menjadi pendidikan yang dari Madrasatul Ula Al-Um, ibu itu adalah sekolahan pertama. Kemudian ku angfusakum ahlikum naro tonggo ku wabe, insya Allah akumulasi akan bisa menyumbangkan pendidikan terbaik untuk negara kita. Tunggu cekap sekian niki nanggi mukadimah kapan-kapan pengawasanipun. Okay. Kula wau nyuwun 5 menit ya niki mukadimah mawon riyin, insya Allah pengawasannya sing badhe ngaos Yai Ma'ruf nggih. Okay.
Nggih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran katsiran.